Kepala Kepolisian Sektor Plangirang bersama-sama dengan Camat Plangirang dan seluruh kepala desa sekecamatan Plangirang dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan ini mendeklarasikan sikap sebagai berikut. 1. Menolak seluruh berita hoax dan hashtag ujaran kebencian. 2. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. 3. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan SARA. 4. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Demikian deklarasi dibuat dan ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Plangirang, Muhammad Rafi.